Manila setelah hampir 2 tahun kita mengalami pandemik wabak COVID-19. Akhirnya pada tahun ini kita akan bersama-sama menyambut perayaan. Jadi dalam kita bergembira untuk menyambut perayaan, kita haruslah mengamalkan beberapa cara untuk mengelakkan pembaziran makanan di musim perayaan ini. Yang pertama adalah kita harus merancang menu perayaan kita. Okey, kalau kita merancang apa yang kita nak makan, bagaimana kita harus menyusun menu-menu kita. Sudah pasti kita hanya perlu mengeluarkan wang yang sedikit untuk menyediakan juadah, dan juga dalam pada masa yang sama sudah pasti juadah yang tersedia akan habis dimakan. Okey, ini bukan sahaja dapat mengelakkan waste generation, malahan ia juga dapat memastikan bahawa tubuh badan kita lebih sihat. Yang kedua adalah kita harus membawa bag oven semasa kita membeli makanan. Okay, tidak dapat dinafikan di semasa endemik COVID-19 ini, penggunaan plastik sekali guna hampir mustahil untuk dielakkan. Okay, ini kerana makanan-makanan yang dijual telah pun dibungkus terlebih dahulu sebelum dijual kepada pengguna. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita boleh membeli makanan-makanan yang telah disediakan dan meletakkannya ke dalam bag oven kita. Kita harus mengelakkan penggunaan plastik secara berganda. Tips yang seterusnya adalah kita boleh jadikan menu baharu daripada lebihan makanan yang ada. Seperti yang kita ketahui, makanan yang tidak habis jika disimpan dan dipanaskan, berkemungkinan ahli keluarga kita sudah tidak berminat untuk memakan makanan tersebut. Jadi gunalah kreativiti yang ada pada sekarang ini, gunakan media sosial yang ada, yang mana kita boleh mendapatkan menu-menu yang mudah yang kita boleh mengubah daripada lebihan makanan itu menjadi makanan baharu. Dan tips yang terakhir sekali yang paling penting adalah untuk mengompos sisa makanan. Anda tidak memerlukan ilmu yang spesifik untuk melakukan takakura home method ataupun bokashi home method. Paling mudah adalah anda hanya perlu menanam sisa makanan yang tidak habis dimakan tadi kepada tanaman anda. Okay, sama ada pasu bunga ataupun tanaman seperti cili, pokok dan sebagainya. Okay, sisa makanan ini dia tidak akan bertukar menjadi baja. Walau bagaimanapun, ia akan menjadi nutrien yang memberikan nutrisi kepada pokok tersebut. Secara tidak langsung, apabila kita makan tanaman ini, kalau katakan tadi pokok limau, secara tidak langsung tubuh badan kita juga akan menjadi lebih sihat. Oleh itu, haruslah kita mengamalkan hidup yang sihat dan secara tidak langsung alam sekitar juga selamat. So, mari bersama-sama kita jom go green dan jangan lupa untuk bersama-sama mengelakkan pembaziran makanan di musim perayaan ini.